Sahabat Pena, bahagian satu. Aku punya lagi tinggi. Aku punya lah. Ada. Untuk Ros. Saya? Ha, tanda tangan sini. Dari Jepun. Abang pergi dulu. Terima kasih. Sama-sama. Cantik kan? Cantik. Siapa bagi? Sahabat pena akak, Hideko, dari Jepun. Jepun? Jauhnya? Mestilah. Ini akak tak ada kawan kat Jepun. Empat, you, Rosai. Eh, kat sini. Sibuk je. Dah pergi meja jauh. Syuh. Majulah kuat-kuat. Oh, ya, kita orang pun nak dengar juga. Nak pergi panci ikan. Nak ikut? Nak. Ikan leke mak iloi. Kak, kita orang nak pergi. Pergilah. Tapi jangan nakal-nakal. Dengar cakap atuk. Faham semua? Ikan leke mak iloi. Ikan gelama mak ilai. Lambat ni. Ambil. Suka betul Kak Ros ada sahabat pena. Mestilah dapat hadiah. Kalau aku pun suka. Oh, kalau macam tu aku pun ada sahabat pena. Boleh dapat hadiah. Betul. Bila berkawan, jangan harap nak hadiah aja. Hubungan baik persahabatan tu yang penting. Dua tiga kura-kura, apa itu sahabat pena? Kau tak tahu rupanya. Sahabat pena tu, sahabat yang jauh. Yang kita berhubung dengan menulis surat. Ha, dengar tu, Jaji. Apa dah? Masa dulu, atuk cari sahabat pena di surat khabar atau majalah. Ada banyak. Dengan gambar lagi. Pilih je. Jadi, atuk pun ada sahabat pena? Hush. Tak ada. Alah. Kenapa? Sebab tak ada orang dapat surat atuk. Kenapa? Sebab atuk hantar dalam botol.
Hai. Macam ni. Tak ada orang dapat. Dah lah, balik balik. Banyaknya ikan kau beli. Nak buat apa semua ni? Nak buat sashimi. Ha? Apa ke benda tu? Makanan Jepun. Reti ke? Goreng ikan pun terjerit-jerit. Ha? Mana ada? Opa ni. Tapi kan opa, sashimi tak payah goreng. Makan mentah je. Hah? Makan mentah? Masak rupanya. Apa hal kau beria-ia sangat nak buat makanan Jepun ni? Sebab sahabat Pina Jepun akan nak datang. Betul-betul-betul. Oh, iya ke? Bila dia nak datang? Minggu depan. Jadi, Ros kena belajar masak makanan Jepun. Kenapa? Nak bagi dia makan? Salah tu, Ros. Bila kawan Jepun kau datang, hidangkanlah makanan kita. Makanan orang Melayu. Baru betul. Betul. Makanan kita kan sedap-sedap. Macam nasi lemak. Buat pedas-pedas. Biar dia rasa. Ish, pasal nak kenakan orang, suka je. Tapi dia tak biasa dengan makanan kita. Betul. Tapi kan bagus kita perkenalkan makanan kita pada orang luar. Barulah makanan kita dikenali dunia. Betul. Eh, sibuklah kau. Apa yang betul? Ayam goreng taruh sedap. Nak ayam goreng? Boleh. Boleh? Besok. Hari ini kita makan sashimi. Makanlah. Huh?
Hideko tu perempuan ke lelaki? Perempuan. Dia datang sini seorang-seorang? Haa. Opa, dia tidur sini 5 hari je. Boleh kan? Boleh. Dulu, sahabat pena Opa pun tidur rumah Opa. Opa pun ada sahabat pena? Ada. Orang putih lagi. Dapatlah Opa belajar bahasa Inggeris sikit-sikit. Dia pun Opa ajar bahasa Melayu sikit-sikit. Itulah eloknya ada sahabat pena. Upin pun ada sahabat pena lah. Ipin pun. Boleh. Tapi, kena bagi tahu Opa atau Kak Ros dulu. Faham? Faham, Opa. Kak, dah tahu bahasa Jepun? Hai, arigato gozaimasu. Rajinnya akak mengemas. Sibuk je. Yelah, kan si Jepun tu nak datang esok. Kalau tak, tak rajin macam ni. Kalau si Jepun tu tahu akak garang. Kenapa? Ha, kenapa? Kenapa? Mesti dia tak nak kawan dengan akak. Betul, tapi budak. Akak. Apa lagi? Ya? Nak jumpa siapa? Hai! Ipin dan Ipin, inilah dia. Kempas iras itu biasa. Ipin dan Ipin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Bagus ada sahabat pena. Buat kita rajin menulis.
Siapa nak sahabat pena? Saya, cikgu! Hai, cikgu! Saya pun nak, cikgu! Saya! Ha, itulah. Bising lagi. Kan guru besar dah datang? Duduk. Cikgu bagi kertas ni. Ambil seorang satu. Kertas ni mau buat apa? Manalah tahu. Sekarang, cikgu nak kamu tulis karangan tentang diri kamu. Ihsan, kumpul semua karangan bagi pada cikgu. Baik, cikgu. Tulislah cepat. Apa-apa je. Izzy, mat sini. Ini dia, cikgu. Terima kasih semua. Minggu depan cikgu tak ada. Guru besar akan ganti. Tengok aku. Bangun. Selamat pagi, cikgu besar. Selamat pagi. Duduk. Izzy, Ihsan. Terima kasih, cikgu. Devi. Jangan buka lagi ya. Tak mau bawa mail. Cikgu, surat apa ni? Surat sahabat pena. Bacalah. Yeay! Tiga, empat kata melompat. Saya suka makan ketupat. Nama saya Ahmad, dari Tadika Sehat. Wah, dia pandai pantun macam saya juga. Oh, marvelous. Hai, gambar sama? Dia orang gambar sama macam kita. Tak sama pun. Mereka ni kembar tak seiras. Huh? Ada pula. Ada. Cikgu, boleh balas ke surat ni? Minta kebenaran ibu bapa dulu. Baru boleh berbalas surat. Ingat. Yeay! Mak Il, bapa diam saja.
sahabat pena aku ni. Sepupu aku dah.